Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmini, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa jika ada berita yang disebarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa di dalam bekerja tim gugus tugas percepatan mencari keuntungan sendiri atau mencari bisnis sendiri, saya menyampaikan itu tidak benar. Itu fitnah yang disebarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak percaya dengan berita hoaks yang disebarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab tersebut. Selanjutnya, saya menghimbau untuk merapatkan barisan, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Mari kita mengikuti aturan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan agar upaya untuk memutus rantai COVID-19 dapat berhasil dalam waktu yang cepat. Sehingga kita semua bisa hidup normal seperti biasa dan kita semua bisa terhindar dampak dari wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.